Hamzah. Hamzah. Wawu. Mim nun wawu. Ha. Hamzah. Lam ali. Masih ada yang disebut tadi. Pak Kof Kaf Lam. Mim. Nun tapi kan belum disebut. Min, bil, bagian alif, bil, koi, mal, apa saja? Yasir, wala, asir, rabi, tamim, ya, bil, koi, alifnya kelebihan jenis. Jadi ba, alif, lam, itu alifnya tidak perlu dikasih lagi di antara alif dan lam. Boleh dimakan juga boleh kalau apa kami juga sedikit ya tidak perlu silakan dimasukkan ke tasnya masing-masing jadi cukup kain jelas ya kita tidak memerlukan bang makanya aku di dalam kita menulis ini pakai dan di bawah itu ada titik-titik ya. Jadi kenapa kok itu dipandang bagus, standar dan seterusnya itu karena ada salah satunya adalah standar titik-titik itu sangat mempengaruhi kok dalam pemakaiannya. Termasuk nanti sampai ke konsistensi pemakaiannya. Itu kok. Terus di bawahnya lagi selain titik-titik itu ada kumpulannya ya ketika huruf bersambung. Halaman keempat. Nah, yang mau kita sampaikan bahwa ketika kita belajar dan nanti akan bisa dipakai untuk huruf apa saja. Apa saja di situ? Kalau lebih pendek, dia nanti menjadi apa ini? Nah, atau untuk tak, lar. Kalau lebih tinggi sedikit, sehingga huruf lebih tinggi lagi dipakai untuk awalan atau kaf awal, ya kan? Nah, lebih tinggi lagi bisa dipakai untuk lam alif ya satu seperti ini atau lam alif yang terbentuk
untuk ininya apa bagian belakangnya. Nah, ini unsurnya adalah satu lagu. Hari ini ditulis lurus saja. Lurus saja ya. Dibuat lurus saja sudah cukup. Nah, ya. Awalnya kan seperti ini kan. Nah. Ya. Nah, ini kemudian bawahnya. Selain untuk rok, Z bisa dipakai untuk huruf. Wow. Ilustrasinya seperti ini. Selesai kan? Tapi awal-awal ini nanti paham gak? Ini ngambil ininya saja itu dipakai untuk awalan ketika kita menulis Hamzah. Bagaimana? Oh, di sini ya. Hamzah. Kemudian ini dilanjutkan jadilah huruf ya. I tuma. Nah, sering gak memakai tuma dengan bentuk seperti ini? Ini ambilannya dari. Nah, roh yang kedua ini itu lebih banyak sudah bisa ikut pada gigi yang huruf lain, gigi huruf lain. Misalnya tak ro, nulisnya seperti ini ro sendiri juga bisa. Tak ro, nun ro, bak ro, itu juga bisa. Menggung daripada ketika kita bisa huruf nun itu bagus, nggak usah kita pakai gaya lagi pokoknya, ya kan? Nah, sementara nggak usah dulu. Kalau udah bagus baru. Ini nun ini dia bisa menjadi akhiran huruf yang apa ini? Sin. Selain sin, sin berarti apa? Sin, ya kan? Sudah otomatis ya. Terus ini sod. Selain sod, bod. Jangan sod ya. Nah, kalau ada yang nanti bilangnya sod, salah. Sod. Nah. Gimana? Sod. Nah. Itu nama hurufnya. Kalau sod itu bacanya. Ini dipakai untuk huruf. Yang terakhir terhormat ini unsurnya seperti ini segitiga yang diarahkannya ke sana ya kan, terus bawahnya tinggal ini saja besarnya 1 2 1 2 ini aja. Ini min yang pertama, min yang kedua, 1
yang kedua, satu, dua. Nah, ini jika ada unsur alif tadi. Kalau alifnya kita habis. Sekarang biar kalian gak gatel tangannya, di sini sudah ada tempat untuk bisa berlatih. Sambung nempel dengan 10 sebelumnya, tetapi tidak bisa nyambung nempel dengan sesudahnya. Selain 90 itu bisa nyambung, bisa disambung. Paham ya? Paham ya? Huruf apa itu? Alif. Alif rumusnya tadi bisa disambung sebelumnya. Tapi tidak bisa nyambung nempel dengan sedangnya. Karena kalau nyambung nempel, jadinya seperti ini kan? Jadinya dia huruf. Paham ya? Coba kita sebutkan. Huruf apa saja? Sembilan itu? Ali, Dal, Da, Ro, Zai,
Kalau di referensi lain mungkin hanya sampai pada Wahali dan Hamzah itu saja. Kenapa saya memasukkan tangan buto? Ada yang ingin tahu? Kenapa? Takmal buto itu masuk dalam huruf hijaiyah tidak? Ya ada kan? Jelma nggak ada dalam huruf hijaiyah, tetapi dia selalu ada ketika dalam persambungan huruf hijaiyah. Takmal buto itu seringnya menunjukkan siapa? Ya, arti dalam luar. Apakah filosofinya sama? Dia tidak, kalau di dalam huruf hijaiyah tunggal itu dia tidak ada, tapi kalau bersambung itu selalu ada. Tidak tahu tapi filosofinya pada tamat buta itu seperti itu. Tapi tamat buta selalu ada dalam persambungan. Makanya disinilah saya memasukkan tamat buta menjadi bagian dalam persambungan huruf sakti. Ayo, tangan kita sering menunjukkan arti wanas. Ya, saat ini kalau sudah dimasukin dalam hitungan tadi. Nah, itu hanya miliona saja. Si akan 9 toh. Kenapa lamnya kita baca panjang? Karena haram. Nah, itu juga salah satunya harus kita perkenalkan juga. Nanti ya. Nah, nanti contohnya di bawah ini sudah ada. Nah, akun wa jadun. Hasilnya akun wa jadun. Awalnya itu kita akun itu dalam koridor atau skopnya apa? Huruf bersambung. Atau 90 ke atas kita kasih top 1 lagi. Posisi sudah enggak, pikirannya enggak benar. Ketelitiannya. Ya di sini hampir semuanya oke. Okay. 2 huruf, 3 huruf. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Tapi lebih dari 3 huruf terganggu. Ya, ya. Ya, kalau soal itu bisa nyambung, bisa. Ya, ini kita hanya untuk penelitian juga. Ya. Dan termasuk pengetahuan. Ini Arab, AIMAI, yang model seperti ini nanti Quran. Coba baca. Wassolihin, wassolihati. Apa ya? Ini apa? Kalau yang dari Rasul. Ya kan? Ini juga ya. Ini sengaja kita bedakan supaya bisa kita ada bahan yang menjelaskan. Seperti ini itu nanti kasarah. Ya dalam pasal Quran nanti yang model ini tanya juga ini ya kasarahnya enggak banyak. Oke, siap-siap jadi instruktur ya. Kita nggak bisa meremehkan segala sesuatu yang memang kita belajar lagi gitu kan, karena ternyata di sini kan mendapatkan ilmu bahwa sejauh apapun ilmu kita ya perlu mengulang lagi gitu kan, karena di sini juga saya banyak yang salah juga gitu. Jadi ya emang nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi ya untuk mempelajari tulisan dan bahasa Arab itu nggak semata-mata kita setelah melewati satu tahap kita nggak perlu melewati tahap itu kembali gitu. Tapi ada kalanya kita perlu mengulang lagi tahap-tahap yang sudah kita lalui. Terima kasih. Cara menulis yang saya kan tidak pernah di kuliah satu nulis bahasa Arab menggunakan Arab seperti itu kan tidak biasa seperti itu. Jadinya bermanfaat kayak ini tadi, oh tadi ada tambahan kayak gigi itu bisa di situ tuh bisa ada misal untuk menambahi huruf, jadi kayak gitu kan bisa riskan kesalahan atau jadi ya. Terakhir jauh ya. Ya, karena
itu ya kesalahan yang terjadi di sana. Soalnya dalam tahu tentang semua, kalau kita belajar tanpa dengan jalan metodenya itu nggak akan sampai pada ilmunya. Jadi memang tulisan saya itu sekarang kacau. Jadi saya merasa belum bisa. Jadi dulu tuh belajarnya ya sekarang sendiri. Nggak belajar kayak gini harus kayak gini. Jadi sekarang tangan mau kemana? Pesannya apa? Pesannya jangan berhenti belajar gitu. Kalau dari pelatihan ini ke banyak kekurangannya, terus pesannya apa? Pesannya bisanya dikembangin gitu Pak. Dikembangin lebih besar. Bagi saya gitu ya, ini penting banget. Tapi ya tergantung orang sadar atau enggak. Dan menurut saya Bapak juga pemain yang lain sudah excellent. Ya, terima kasih. Mbak siapa namanya? Intifa. Dari Mbak Yati dan lain-lainnya. Mbak Nelly, Mbak Reni, Fikrin, terus peserta merangkap panitia ada Zafa, Muna dan undangan Bima. Nah, itu nanti ini semoga menjadi pengalaman yang bisa kita evaluasi di pertemuan Sabtu depan. Dan dari kalian nanti tidak ada yang bisa ikut lagi kok. Misalnya tidak ada yang acara kita berikan, kita berharap kalau nanti yang mengisi itu juga nanti akan kita latih dari yang itu ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri pertemuan hari ini dibaca hamdalah dan doa tangan.